kepulangan bekas bintang Pera amat diharapkan oleh penyokong The Boss Gauros. Lambakan penyerang di dalam skuad Selangor FC memberi banyak pilihan buat jurulatih Tan Cheng dalam memilih pemain. Penyerang import mereka Harrison Kane dan Henrik Yuri menjadi sandaran dalam meledak gol, selain Daniel Asri juga antara prospek terbaik dalam menghasilkan jaringan. Namun nama Syahril Fikri yang pada satu masa dahulu merupakan prospek terbaik kini semakin tenggelam dan jarang diturunkan dalam skuad utama Gergasi Merah. Pemain kelahiran Tawau Sabah itu hanya mendapat 360 minit perlawanan musim ini dan selebihnya memanaskan bangku simpanan. Di jendela perpindahan nanti, Syahril Fikri perlukan satu pasukan yang mampu memberi minit permainan yang mencukupi dan memberi peluang kepada beliau mencari rentak dan sentuhan jaringannya. Di media sosial, para penyokong The Boss Gauros melawangkan namanya supaya pulang semula ke Perak FC di mana tempat beliau bersinar satu tika dahulu. Rata-rata peminat mahu pihak pengurusan dapatkan semula Syahril Fikri ke skuad Perak dengan dana yang mencukupi, sudah pasti tiada masalah untuk membawa beliau pulang. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.